kamu 15 tahun udah kuliah ya. Jadi sebetulnya hobi kamu itu musik atau sekolah, Vin? Sebenarnya ini juga pertanyaan yang sering kali ditanyain, terus susah juga sih jawabnya karena Kavin sendiri memang sangat senang sama musik. Cuma Kavin juga sadar bahwa di dunia sekarang, ekosistem kita seperti ini tuh seseorang yang memiliki kemampuan multidisiplin tuh sangat dibutuhkan. Jadi akhirnya Kavin sadar bahwa pendidikan terutama dalam jenjang akademis juga sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini gitu. Sehingga Kavin sekarang mulai menjalani keduanya dengan kesadaran penuh terhadap satu sama lain. Iya, wow, iya. Apa okay. Pengalaman seru, yang paling seru ya kuliah dengan teman-teman yang usianya kan berarti kan di atas kamu semua kan? Iya. Gimana tuh? Yang lucu sih sebenarnya reaksi dari mereka ya, kalau Kavin sendiri sih santai aja gitu. Cuma mungkin mereka awalnya untuk nge-approach Kavin itu agak bingung karena ini obrolannya boleh bebas atau nyambung gak? Nyambung iya, gak ya? Boleh gak ada filter atau gimana gitu. Tapi ujung-ujungnya sih sekarang berteman baik aja sih. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.